Visi ini bukanlah sekedar angan-angan, melainkan sebuah cita-cita yang harus kita wujudkan. Dalam menuju Indonesia Emas, Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2024, ditetapkan Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya disebut Hari Dharma Karya Dika, selanjutnya diubah sebagai Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Pengayoman, dan diperingati tanggal 19 Agustus pada setiap tahunnya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.